Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada dama fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah rencana ke Mesir kembali. Rencana ke Mesir yang kedua kali tentu kita tahu tidak mungkin langsung balik nggak mungkin butuh istirahat hidup dulu menikmati gandum ini kan waktu nih semua nih waktu bisa kita bayangkan Nabi Yusuf nih di Mesir seperti apa balik enggak ya balik enggak ini kapan ini aku bisa ketemu adikku Bunyamin kapan aku bisa ketemu ayahku Kapan saya bisa ketemu ibu tiri saya, bisa kumpul lagi, Allah, kapan ini? Lagi membayangkan kembali ndak ya? Wah, tapi saya sudah nyusun rencana yang bagus. Ini rencana ini, kalau menurut ilmu yang saya miliki, nggak mungkin meleset. Tapi ya semua dengan takdirnya Allah Ta'ala. Ya hanya Allah yang bisa ngatur semuanya ini. Ya Allah tolong, ya Allah, jadikan mereka kembali kepadaku. Nabi Yusuf ini di Mesir, kurang lebih seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu, sambil melakukan tugasnya sebagai kepala negara, ya, e, mengatur logistik dan lain sebagainya, punya rasa rindu yang sangat berat kepada ayahnya dan semua saudaranya, khususnya Bunyamin. Ya khususnya Bunyamin. Nabi Yakub alaihissalam kemudian menyetujui putra-putranya untuk berangkat lagi ke Mesir. Ini kondisi Nabi Yusuf seperti itu, Nabi Yakub kondisinya juga sama. Sama bagaimana? Ini saya akan kehilangan Bunyamin beberapa waktu. Bunyamin mau pergi ke Mesir ini. Ini selamat enggak anak ini? Ini nanti di jalan ada halangan tidak ini? Kira-kira uh, ketemu saya lagi atau tidak ini? Ini kalau biar selamat ya saya harus mengatur semuanya anak saya ini selamat gimana caranya? Enggak hilang semuanya. Enggak hilang satu. Semuanya selamat caranya gimana ini? Maka Nabi Yakub dengan cinta sama anak-anaknya memberikan pesan yang sangat indah kepada anak-anak beliau alaihi salatu wassalam uh, ketika mau berangkat. Bagaimana pesan itu diabadikan di dalam surat Yusuf ayat 67. Wa qala ya bani ya la tadkhulu min babin wahidin Wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wa ma ughni ankum min Allahi min syai' inil hukmu illa lillah. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Kata Nabi Yakub alaihissalam, wahai anak-anakku, janganlah kalian masuk kota Mesir dari satu pintu gerbang, masuklah kalian dari pintu-pintu gerbang yang berbeda-beda. Walaupun yang demikian itu, aku tidak bisa mempertahankan ka kalian sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula e, bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Kalau kita baca terjemahan seperti ini ya kita nggak dapat feel yang nggak dapat rasanya. Ya nggak dapat feel nya nggak dapat rasanya. Makanya biasakan mulai sekarang untuk cari ya tadabur ayat-ayat Allah ini jangan dari terjemahan. Cari dari orang yang betul-betul mengupasnya. Biar kita ngerti. Sampai umur segini kita nggak tahu Al-Quran tuh e, penyesalan yang luar biasa. Kita nggak gunakan waktu kita untuk mengkaji isi Al-Quran tuh penyesalan yang luar biasa. Sementara yang lain tuh berita aja kita cari referensi banyak. Berita ini benar enggak ya? Cek pengin lebih tahu, cek pengin lebih tahu, cek pengin lebih tahu. Tapi kenapa untuk kalamullah wahyunya Allah taala kok kita enggak pengin tahu? Wahyunya Allah yang enggak mungkin salah, benar dan penuh dengan informasi yang luar biasa. Kenapa kita enggak pelajari benar-benar? Ini adalah salah satu kerugian kita selama ini. Makanya momen ini momen Ramadan kali ini dan lewat kajian ini saya pengen membuka sedikit cakrawala saya dan hadirin semuanya. Begitu indahnya Al-Quran. Begitu hebatnya Al-Quran, ya, begitu luar biasanya Al-Quran, agar kita muncul semangat untuk belajar, ya, untuk belajar dan menggali. Karena setiap kali kita pelajari satu ayat ini, akan merubah banyak sisi kehidupan kita. Akan buat kita jadi lebih luar, luar biasa. Termasuk ini. Nabi Yakub alaihissalam adalah ayah yang sangat mencintai semua anak-anaknya. Ya, ingat semua anak-anaknya. Hanya saja cintanya pada Yusuf alaihissalam dan Bunyamin lebih dari yang lain. Karena memang ini nggak bisa diatur nih cinta dari dari Allah, Allah yang kasih. Ya Allah yang yang kasih. Saat itulah Nabi Yakub khawatir putra-putranya akan celaka. Putra-putranya akan kena masalah e, kalau masuk Mesir lewat satu pintu gerbang. Ya, ini sebelasnya berangkat bareng ini kalau masuk Mesir lewat satu pintu gerbang nanti akan timbul masalah melukai mereka. Apa masalahnya? Karena putra-putra Nabi Yakub alaihissalam adalah orang-orang yang tampannya luar biasa. Jadi yang tampan bukan cuma Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu yang paling tampan. Tapi jangan dilupakan, ini dari satu ayah yang sama. Jangan, jangan dilupakan, beda dengan kita ya. Mungkin kalau kita ini kakaknya ganteng, adiknya kok turunnya 50%. Nah ini kalau kita. Ya karena kita ya seperti ini. Kalau Nabi Yaakob salam enggak, itu belas ganteng semua. Ya siapa enggak pengen jadi mantunya Nabi Yakub ya? 12 ganteng semua. 12 yang ganteng semua. Cuma Nabi Yusuf tak tertandingi. Banyak, makanya dalam mimpi kan melihat 11 bintang. Cahayanya luar biasa. Aku melihat 11 bintang. Ini tafsirnya 11 bintang ini kan saya kemarin di awal enggak saya panjang lebarkan. Saya simpen dulu nanti buat akhir. Ya. 11 bintang. Luar biasa gantengnya. Nah, dalam Islam itu ada yang namanya penyakit al-ain. Penyakit al-ain. Ini kadang umat Islam kurang paham. Kita sebagai umat Islam nggak paham. Kata Nabi SAW, al-ain hak. Ok, Sallallahu SAW. Penyakit ain itu nyata. Bukan rumor. Ya, itu nyata. Penyakit ain itu uh, bukan cuman cerita Betul-betul ada penyakit ain, ain apa penyakit ain atau mata? Ada penyakit yang timbul karena pandangan mata seseorang yang melihat dengan kekaguman atau melihat dengan kebencian. Jadi, kagum atau benci itu akan menimbulkan penyakit buat yang dilihat. Tidak semua orang pandangan matanya seperti itu. Jadi, ada hamba-hamba Allah yang uh, dengan kekuasaan Allah. Karena manusia ini ciptaan terbaiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptaan terindahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menitipkan kekuatan dalam pandangannya. Allah menitipkan kekuatan dalam pandangannya. Nah, ada yang pandangannya ini kekuatannya lebih, kekuatannya lebih, sehingga kalau dia melihat sesuatu yang, yang mengagumkan hatinya terperanjat gitu, maka yang dilihat itu bisa celaka, seperti ditembak tess, dengan pandangannya. Kena itu ya, atau benci. Dia ya, lihat sesuatu nggak suka, dilihat gitu, yang dilihat bisa celaka. Contohnya misalnya ada orang baru beli mobil, mobilnya lewat di satu jalan, eh mobilnya nggak salah, yang nyopir nggak salah. Terus di pinggir jalan ada orang yang matanya kuat, ya matanya kuat, lihat mobil tadi terperana, ya kagum, kemudian ngomong, kalau kalau ini ya kalimat-kalimat yang nggak jelas ini ya mohon maaf ini saya contohkan kalimat yang nggak jelas gile bener cakep bener tuh mobil gile bener udah sama kagum tuh ya eh nggak lama nih yang nyupir tiba-tiba nyerempet ya e, tiba-tiba lengah nyerempet padahal dia fit handal nyopirnya udah puluhan tahun parkir di belakangnya ada tiang bisa nggak kelihatan padahal pakai kamera ya e, nggak kelihatan der kenapa ini Oh kena matanya dia ini. Ini tadi habis dipuji-puji mobilnya sama dia. Nah untuk menghindari agar gak kena ain, kena mata. Maka orang yang yang memuji diajarkan oleh Allah Ta'ala lewat Nabi Muhammad SAW di dalam Islam. Kalau kita memuji sesuatu yang mengagumkan. ya Mengagumkan. Memuji sesuatu yang mengagumkan. Atau dipuji sesuatu karena orang kagum. Suruh mengucapkan Masya Allah. Masya Allah. La kuwata illa Masya Allah. Masya Allah udah cukup. Apalagi ditambah Masya Allah la illa Masya Allah Dengan dipuji Luar biasa Tapi ada tambahan zikir itu Maka itu akan menjadi penjinak mata Penjinak mata orang-orang punya kemampuan Sehingga tidak melukai orang lain Dan kalau ada orang yang muji kita Kita ucapkan Masya Allah Masya Allah, Masya Allah. Ya. -kul, ucapkan Masya Allah Makanya ada dua kalimat Untuk uh, memuji Maka kalau, kalau kagum kan disuruh mengucapkan kalimat zikir Ada subhanallah Ada Masya Allah Subhanallah ini kalau kita memuji secara umum, kagum secara umum Langit yang biru, subhanallah langitnya karena langit gak akan kena mata kita Gunung ya yang indah, subhanallah ya itu gunung Kemudian kita lihat ada bunga yang indah, subhanallah ini Kita lihat dengan kalimat uh, tasbih Seperti Allah menjelaskan kekaguman atas perbuatannya sendiri Subhanallah di asra bi abdihi sampai akhir Maha suci Allah, maha agung Allah yang telah memperjalankan hambanya pada sebagian kecil dari waktu malam, yaitu kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Wasallam. Allah mencontohkan dengan tasbih. Subhanallah, jadi Allah mengagumi. Ini peristiwa mengagumkan. Ayo bertasbih. Makanya, kalau ada yang mengagumkan, ucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masya Allah, itu kalau kita ucapkan kepada orang lain, kita kagum pada orang lain, kita ucapkan masya Allah, kita kagum pada benda-benda yang akan kita khawatir terkena akibat kekaguman pandangan kita. Kita ucapkan, masya Allah, itu obatnya. Nah, itu pernah dulu eh, ada orang yang punya kemampuan seperti itu di Timur Tengah, kemudian ada orang yang punya kemampuan untuk ngobati. Ya, untuk ngobati. Ya, dengan kalau ada yang kena ain, itu ada doa-doanya biar eh, sebagai penawar, maka diuji cobakan ada onta yang sangat bagus, ya. Unta sangat bagus itu le, lewat Dilewatkan di depan orang yang matanya memang seperti itu Dilewatkan Maka begitu lihat Lihat onta tadi Dia teriak gitu ya Wah ini onta luar biasa ini ontanya langsung jatuh Blek langsung jatuh Ini Ain Kemampuan mata itu ah, ada Dan Al-Quran ini sebagai bukti Maka kita harus percaya kalau Ain ada Karena di Al-Quran sendiri Nabi Yaakob alaihissalam Menjaga anak-anaknya agar tidak kena Ain warga Mesir ya agar tidak kena ain warga Mesir. Ini orang-orang ganteng nih. Di situ juga ada isyarat mungkin orang-orang Mesir juga banyak yang punya penglihatan yang tajam, penglihatan yang punya keku kekuatan yang kalau kita tidak tidak mengucapkan masya Allah atau kita tidak sholawatin, nggak kita pikirin, maka kita bisa terkena sesuatu. Nah dalam banyak kasus ada orang yang punya anak kecil. Mohon maaf nih saya panjangkan dikit karena ini penting ya. Penting Punya anak masih bayi, ini sering anaknya ditontonkan orang, update status ya. Anaknya lucu di foto pasang di statusnya, ditaruh di Instagramnya. Tiba-tiba enggak, lama kemudian anaknya sakit panas. Sakit panas, dicek sama dokter, enggak ada radang, ya lambungnya normal, semua normal. Panasnya semakin tinggi, semakin tinggi. Sampai dicek pakai apa ini ada virusnya, enggak, enggak ada virusnya. Diambil sampel ada virus, enggak, enggak ada virusnya semakin tinggi dan mengkhawatirkan nyawanya terancam. Bisa jadi itu kena ain mata. Ya, kenapa? Karena Anda kita upload gambar nggak pakai ngucap Masya Allah. Dan niatnya niat pamer-pamer, nanti dikagumi orang, orang yang ngagumi juga nggak ngucap Masya Allah. Akhirnya anaknya yang kena. Ya, akhirnya anaknya yang yang kena. E, pernah dulu di Surabaya ada satu e, kerabat saya Anaknya sakit, dibawa ke dokter. Ya, tentu nih ya, SOP harus dijalankan, jangan salah ya. Sakit bawa ke dokter. Dibawa ke dokter, diperiksakan, dicek sakitnya apa ini? Sakitnya apa? Ternyata dokter angkat tangan, enggak enggak kami temukan penyakitnya. Tapi nangis terus, suhu tinggi, apa suhu badan tinggi? Jangan ngomong jin, jangan ngomong setan. Ini kerasukan jin setan enggak? Ini bukan urusan jin sama setan, ini ilmiah. Ilmi, ilmiah ilmiah Quraniyah ya. Bukan jin, bukan setan. Ini kekuatan manusia sebagaimana racun bisa bisa berpengaruh kepada manusia, daun-daunan yang beracun bisa berpengaruh pada manusia, maka tubuh manusia yang satu ini bisa berpengaruh pada tubuh manusia yang yang lain. Hati manusia yang satu bisa berpengaruh pada hati manusia yang lain. Senangnya, bahagianya seseorang di hatinya bisa membuat yang di sekitarnya pun ikut bahagia. Orang yang lagi sedih bisa membuat yang di sekitarnya tiba-tiba merasa suntuk. Manusia punya seperti itu. Nah, Islam menjelaskan Inilah indahnya Islam. Islam menjelaskan dengan detail dengan lengkap. Maka kerabat saya tadi, karena tahu Rasul Muhammad SAW mengatakan Ain itu hak, penyakit karena pandangan mata hak, maka pergi ke tempatnya ulama. Yang dikenal uh, punya doa-doa uh, yang bisa untuk menyembuh, menyembuhkan penyakit Ain. Maka cuma dikasih di air doa dari ayat-ayat Allah Ta'ala disuruh minumkan sedikit ya baso basokan ke anak tadi langsung sembuh ya langsung so, sembuh ini bukan sesuatu yang klenik ikhwani, ya bukan klenik nah, ya, ini ajarannya Nabi Muhammad SAW ajarannya Rasulullah ini ajaran Al-Quran nah kita kalau nggak paham kita nanti hidup dalam keadaan yang buta kalau ada masalah nggak tahu ini kalau ada masalah ya ini salah satu solusinya dan N ini bukan cuma bisa kena ke tubuh manusia bisa kena ke hewan bisa kena ke barang ya Makanya kalau rumah tanggamu cekcok terus jangan-jangan kena mata itu. Ya, mungkin ada orang yang terlampau kagum ya sama rumah tangga kalian ini rumah tangganya hebat bener ini hebat bener tidak dimasya Allahi atau mungkin kena mata kalian sendiri wah kita ini orang yang anu ya sangat romantis kita ini luar biasa ya nggak seperti orang lain muci-muci dirinya sendiri akhirnya kena matanya sendiri karena matanya ternyata kuat ya matanya ternyata ku kuat ehwani rahimakumullah maka agar anak-anaknya tidak kena penyakit ain, nggak kena penyakit mata, nggak celaka karena pandangan orang. Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan ke sebelas putranya untuk masuk Mesir dari pintu yang berbeda, karena Mesir tidak punya satu pintu, satu pintu. pintunya banyak. Artinya memecah kekuatan. Sehingga kalau yang masuk satu ini, orang cuman, Hah selesai hilang. Tapi kalau ada sebelas orang ganteng semua jalan bareng, loh. orang kan, hah Ah, huh, gitu enggak mau rampung tuh nanti. Eh bahaya. Maka dipecah kekuatannya ya. Ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Inilah ilmu yang Allah berikan pada Nabi Yakub alaihissalam. Tapi ingat, Nabi Yakub berkata di dalam ayat ini dan ini pelajaran yang luar biasa buat kita semua. Nanti saya akan terangkan hikmahnya. Uh, Alhamdulillah, saya udah bicara kurang lebih hampir satu jam. Belum belum satu jam, baru hampir. Ya, yeah. uh, dikatakan di sini Wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Saran saya ini yang saya ajarkan kepada kalian ini ya, coba dilihat di ayat yang ke-67 tadi ya. Uh, wa min ya. Wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Ya, wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Nabi aku berkata, apa yang aku ajarkan kepada kalian ini sekali-kali tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya sekali-kali tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari takdirnya Allah SWT. Semua yang aku ajarkan ini, semua yang kalian lakukan ini, SOP ini, ya yang kita akan jalankan ini, tidak akan bisa menyelamatkan dari takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa. Cuman SOP-nya harus dijalankan. Takdir, urusan takdir. Kita sebagai manusia menjalankan sesuai ilmu yang ada. Ilmunya begini jalankan, tapi jangan mengandalkan ilmu sama sekali. Jangan mengandalkan kemampuan kalian udah masuk lewat pintu yang berbeda. Jangan mengandalkan kalian ini yang ngajarin ayah saya seorang nabi. Enggak, ya, itu enggak bisa diandalkan sama sekali. Andalkan Allah terus. Ya, andalkan Allah terus. Makanya Nabi Yakub alaihissalam berkata, inil hukmu illa lillah. Yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan itu Allah taala. Jadi kalaupun kalian lewat 11 pintu yang berbeda sekalipun atau uh, kalian itu pakai penutup kepala sekalipun, kalian berbuat apapun Ya kalau Allah bilang kena mata, ya tetap kena mata. Kena ain, ya kena ain. Artinya usaha manusia itu tidak bisa membuat lari dari takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia wajib berusaha karena manusia nggak tahu ilmunya Allah Subhanahu <tik> Wa Taala. Ikhwani rahimakumullah. Alaihi tawakkal tuwa alaihi faliyat Nabi Yakub Alaihissalam ngomong sama anaknya. Nah, saya ajarkan semua ilmu ini bukan berarti saya tawakalnya sama ilmu saya. Bukan berarti saya bersandarnya sama ilmu saya. Bukan berarti saya itu mengandalkan ilmu saya. Enggak loh ya, jangan salah. Tidak demikian. Kalian jangan seperti itu loh. Jangan bersandar pada ilmu yang saya ajarkan. Jangan berpegang uh, menjadikan ilmu yang saya ajarkan ini satu-satunya pegangan enggak begitu. Nabi aku berkata, sesungguhnya alaihi tawakal uh, uh, alaihi tawakal tuh Aku hanya bersandar, berpasrah, berpegang pada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada ilmu yang ku sampaikan tadi. Ya, tapi ilmu ini Allah yang ajari. Saya ajarkan, amalkan, tapi jangan dijadikan pegangan. Jangan bersandar dengan itu. Jangan bersandar. Hanya pada Allah lah bersandar, berpegang. Fa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan hendaknya semua orang yang mau berpegang, yang mau bersandar, yang mau menyandarkan diri pada sesuatu, yang mau berpegang pada sesuatu, yang mau menjadikan suatu sebagai wakilnya, pegangannya. Maka hendaknya dia bertawakal, berpegang, bersandar. Hanya pada Allah Ta'ala. Itulah makna tawakal dijelaskan dengan lengkap di satu ayat ini. Allahu Akbar. One ayah. Al-ayah wahidah. Satu ayat menjelaskan makna tawakal yang benar. Sementara tawakal kebanyakan orang saat ini. Tawakal yang salah dan keluar dari syariat. Tawakal yang salah dan keluar dari syari syariat. Ya ada orang kerja terus, ya kerja terus sampai nggak ikut pengajian, ya sholatnya nggak berjamaah, diingatkan sama temannya. Kamu itu sholat berjamaah, ya usahakan lima waktu berjamaah, sempatkan untuk ngaji. Jawabannya, oh saya kan harus cari nafkah. Ya, saya harus cari nafkah. Saya nggak bisa hanya berpasrah. Saya harus cari naf, cari nafkah. Ini cari nafkahnya betul. Tapi kalau sampai nggak sholat berjamaah itu udah salah itu. Berarti dia mengandalkan, yang, yang diandalkan itu adalah usahanya tadi, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau diandalkan Allah ta'ala, dia kerjanya sungguh-sungguh, tapi jamaah nggak akan hilang. Jamaah akan hilang, sholatnya akan sungguh-sungguh. Dia nggak pernah bersandar pada pada usahanya, ya dan dia tidak akan takut ketika sholat akan kehilangan rezekinya. Karena dia menjalankan usahanya ya karena Allah, dia sholat ya untuk Allah sehingga jalan dua-duanya atau orang yang e, misalnya pakai mobil keluar dari rumah hujan deras naik mobil logikanya kalau naik mobil hujan deras kan nggak mungkin kehujanan toh nah, nggak boleh kita berpasrah biar tidak kehujanan saya akan naik mobil kalau udah saya naik mobil saya pasti tidak akan kehujanan memastikan diri seperti itu, nggak minta tolong sama Allah Subhanahu Taala, maka ini kesalahan fatal. Itu bukan tawakal itu. Jadi kalau mau tawakal itu, ya cari mobil, masuk ke dalam mobil, naik. Di dalam mobil juga ngomong, mobil ini tidak bisa menyelamatkanku dari hujan. Yang bisa menyelamatkanku dari hujan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz Yai, udah dalam mobil kok, masa bisa sih kehujanan? Oh, tertutup rapat, bisa. Dan itu pernah saya alami itu pernah saya alami ternyata akhirnya mobil saya ya bocor saudara-saudara mobil saya bisa bocor itu ya mobil bocor itu ya mungkin ada yang ngomong kayak mobil abip gak bagus makanya bocor maaf ya mobilnya bagus tapi ternyata juga bocor ya nggak ada jaminan nggak ada jaminan bocor nggak bocor itu e, karena bagus nggak bagus kalau Allah mau bilang bocor bocor ya waalaikumsalamualaikum allah Allah bilang kehujanan, kehujanan. Makanya jangan mengandalkan kemampuan. Jangan mengandalkan ilmu. Tapi jangan kemudian, ya, ya udahlah saya keluarkan. Insya Allah nggak kehujanan. Terus nggak pakai payung. ya Terus nggak mau pakai mobil, nggak naik becak. Ya, nggak pakai mantel. Ya secara dohir kamu kehujanan. Nggak boleh seperti itu. Saya mau tawakal, saya mau berlindung sama Allah, saya pasal sama Allah. Dan nggak usah pakai payung, saya enggak akan kehujanan. Jalan begitu. Nggak bisa demikian. Terapkan ilmunya ya terapkan ilmunya, persyaratannya SOP-nya jalankan tapi jangan berpegangan. Arti tawakal itu adalah menjadikan Allah sebagai wakil. Dari kata-kata wakil, Allah sebagai wa wakil, Allah sebagai pelindung, Allah sebagai pembela, Allah sebagai uh, sandaran, Allah sebagai pegangan itu artinya. Nabi Yaakob AS berkata kepada putra-putranya, "Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala." Uh, aku hanya ber, berpegang pada Allah, bersandar pada Allah. Uh, hendaknya kalian orang-orang yang mau tawakal, mau berpegangan, ya sama Allah. Jangan sama ilmu ini. Ya, jangan sama ilmu ini, tapi ilmunya jalankan. Apa jawaban dari uh, ayat selanjutnya? Ayat yang ke-68. Walamma dakhalu min haithu amarahum abuhum. Maka yughni anhum min min shayin illa hajatam fi nafsi Wa innahu ladhu ilmin lima alamnahu walakin akthar nasi la Ayat selanjutnya Allah menjawab. Allah menjawab, betul itu Nabi Ya'qub AS. Ya'qub itu betul-betul punya ilmu. Yang diajarkan Nabi Ya'qub itu betul. Masuk dari 11 pintu yang berbeda atau berapa pintu yang berbeda itu benar. Untuk menghindari Ain benar. Ilmunya Nabi Ya'qub benar. Kata Allah SWT, Wa innahu ladhu ilmin lima alamnah. Dan sungguh Ya'qub itu punya ilmu, dari apa yang kami ajarkan. Ya buktinya punya ilmu, dia amalkan ilmunya itu. Diajari anak-anaknya untuk lewat pintu yang berbeda-beda. Dia punya ilmu dan yang ngajarin kami. Ya ilmunya ada dan Allah yang ngajarkan kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ikhwani Ilmunya Nabi Yakub diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Yakub menjalankan ilmunya itu. Ya tentunya atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah mengajarkan pada Nabi Yakub alaihissalam di ayat ini maka najyuhni anhum min syai. Apa yang dilakukan Yakub terhadap anak-anaknya dan kemudian oleh anak-anaknya diamalkan. Mereka masuk Mesir lewat pintu yang berbeda-beda sebagaimana disebutkan di ayat ini. Itu sama sekali tidak bisa menyelamatkan mereka dari takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, dikatakan di ayat yang ke-68. Ya, ayat 68 kalau kita baca terjemahannya dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya itu e, dari pintu yang berbeda-beda. Yang yang demikian itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Nabi Yakub punya ilmu, ilmunya diajarkan. Ya, Disampaikan, diamalkan oleh anak-anaknya. Nah, itu bagus. Jalankan ilmumu, mau bangun rumah, mau buka toko, mau bisnis, ilmunya jalankan. Tapi ilmumu itu sama sekali tidak bisa membuat kamu selamat dari takdirnya Allah Ta'ala. Sehebat apapun Anda bekerja, dengan ilmu apapun, kalau Allah bilang kamu masih belum akan dapat rezeki yang banyak, ya enggak akan dapat rezeki yang banyak. Tetapi ilmunya jalankan, dengan menjalankan ilmu yang dari Allah Ta'ala dapat pahala, ya dapat pahala pahala. Nah, ini yang penting. Kalau mau tawakal sama Allah, jangan sama ilmumu, jangan sama pengetahuanmu, jangan sama rekanmu, jangan sama temanmu, jangan sama tabunganmu, tapi tawakal pasrah berpegang pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uh, Allah taala menyatakan di ayat ini juga bahwasanya lima nahu Ilmu yang didapat Nabi Yaqub itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, langsung dari Allah taala. Ikhwani Ya alhamdulillah uh, tidak terasa. Coba lihat Mas Yuh, saya sudah bicara berapa lama? Satu jam kurang lebih ya. Satu jam lewat sekian sudah sangat banyak yang kita pelajari. Uh, saya keep dulu sampai di sini. Nanti malam uh, kita akan lanjutkan, insya Allah. Ya, ini cukup menarik. Biar kita tidak nyambung ke kisah berikutnya sekarang, karena kalau nyambung kisah berikutnya sekarang, ya apa yang poin pokok pada pagi hari ini atau siang hari ini? Uh, bisa lupa nanti. Saya cuma mau garis bawahi. Pokok kajian siang hari ini itu ada, ada dua hal yang utama. Yang pertama adalah kemampuan Nabi Yakub alaihissalam untuk membuktikan fasob brun jamil. Beliau betul-betul sabar sehingga tidak mengungkit masa lampau. Yang gak enak itu gak disebut-sebut. Sama sekali gak disebut. Ya, makanya berbicara kepada anaknya pun tanpa mengingat hal yang gak enak. Jadi gak ngelukai hati anaknya. Cuman karena ini urusannya membawa lagi ya kalian minta dipercaya dulu sudah saya percaya uh, tapi kenyataannya seperti itu sekarang saya akan percaya lagi dengan syarat. Saya percaya lagi dengan dengan syarat. Muslim jangan masuk, mukmin jangan masuk kedua lubang jatuh ke kedua uh, ke dalam lubang yang sama dua kali. Jangan jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali. Sekarang kamu saya kasih syarat. Syarat dipenuhi berangkat sang anak. Anak ini berangkat 11, di rumah enggak ada anak lagi loh di rumah nggak ada anak lagi nih, tinggal Nabi Aku bersama istrinya ini. Nah mungkin kalau orang tua zaman sekarang, yes, rumah nggak ada anak-anak, Pak kita jadi manten baru lagi ya Pak, nggak mikir anaknya. Eh, gak mikir anaknya, oh bersenang-senang sama suaminya, bersenang-senang sama istrinya, beban lepas, merdeka, kita bisa menjadi uh, pasangan suami istri, ya seperti dulu lagi, udah gak usah mikir anak-anak, ini kalau kita seperti itu, beda dengan Nabi Akub alaihissalam, yang dipikirkan anaknya ini. Ini enggak ada anaknya. Ini sebelas pergi, semua gimana cara mereka selamat? Maka untuk menyelamatkan anaknya, Nabi Yakub mengeluarkan semua ilmunya. Semua ilmunya dikeluarkan. Ya. Apa itu? Ini yang paling bahaya adalah mereka sebelas orang. Kalau ada ngadepin musuh, musuh biasa, musuh zohir kelihatan cukup kuat untuk melawan. Tapi kalau musuhnya bukan musuh, ya. Kalau musuhnya bukan musuh, orang yang nggak sengaja ya melihat, ternyata jadi penyakit. Dengan melihat jadi penyakit. Caranya bagaimana? Oh, ini caranya berarti saya harus, harus tunjukkan ilmu saya. Nah, kamu lewat pintu yang berbeda-beda. Pintu yang berbeda, beda. Dan itu tidak dimiliki orang lain. Pemahaman seperti Nabi Yakub saat itu, Nabi Yakub yang punya. Ya, Nabi Yakub yang yang punya. Lewat pintu yang yang lain. Dan sekarang kita diwariskan dalam Al-Quran ilmu ini. Ilmu menghindari Ain. Ilmu menghindari Ain. Makanya jangan menganggap ramai Ain. Ya, ilmu menghindari Ain. Karena itu kalau kalau memuji sesuatu ucapkan masya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau melihat sesuatu yang mengagumkan ucapkan masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga kita tidak mencelakai orang lain, orang lain tidak celaka karena kita dan kita juga tidak celaka karena orang orang lain. Ya terutama kalau gendong anak itu kan ada yang muji anaknya lucunya, masya Allah, masya Allah ucapkan masya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, masya Allah. Biar anaknya nggak celaka, biar anaknya selamat dari ain. Karena kita nggak tahu yang punya ain yang mana? Sekarang saja orang nggak tahu yang punya e, corona yang mana. Semua menjaga jarak, semua pakai masker dan lain sebagainya. E, kalau ini yang jelas diajarkan Al Quran ini. Ya jelas ada penyakitnya itu ah ada nyata ain, tetapi kita kok nggak perhatian. Eh rahimakumullah Itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti malam kita lanjut.